Selamat datang kembali. Pak, hari ini kita pergi kemana, Pak? Hari ini kita akan ke bandara. Kita mau mudik, teman-teman. Alhamdulillah, kita dikasih kesempatan untuk mudik ke Jogja, ketemu sama opa sama oma. Ya. Nah, ini udah ada beberapa persiapan. Ini adalah koper. Kita 3 orang satu koper besar aja karena capek juga ya. Tasnya Raka, tas Bapak, ini tas Ibu. Kita pakai tas yang kecil karena biasanya kalau keluar tuh cuma bawa ini doang. Untuk sekarang Ibu Bapak pakai tas yang kecil aja. Taksi online. Kita sudah di perjalanan. Iya, makanya saya bilang di situ kan sempit. Kita kan berhenti di sini, maksudnya mau di ini nih, yang ada buat menuker dia kan. Kantongan ini bagus sih kayaknya. Kita turun, udah sampai bandara dan dia tidur. Kita bisa ikut priority, antrian priority guys, kalau bawa anak kecil, ibu hamil, lansia, difabel gitu ya. Kita udah habis masukin bagasi. Alhamdulillah banget tadi nggak rame karena dapat priority tadi tuh. Yang bawa bayi, lansia, difabel, ada jalur khusus kalau di Citilink ya, kita naik pesawatnya Citilink. Assalamualaikum, Oma, Mama Poppy, Om Nofri, Tangke, Monty, Mama, semuanya. Kita bertiga pamit mau ke Jogja ya, mau lebaran di Jogja. Ini kita udah di bandara. Ini anaknya yang ngeliatin apa nih? Di sini, Nak. Nah, gitu. Oke, pamit ya semuanya. Dadah dulu dong. Semoga selamat di jalan sampai Jogja dan balik lagi ke Jakarta. Dan kita istirahat dulu di apa nih? Tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun. Ini si kecil lagi minum aqua. Ibunya lagi ngopi. Apa? Kita berjalan sejauh ini hanya 40 kalori. Masih kurang lebih pula. Iya, kurang lebih. Apa ini? Oh, makanya. Eh, bos, kamu enak cuma di ini doang. Bos minta jalan lagi. Oh iya. Kita udah di gate paling ujung, Nak, ini, Nak. Tapi di sini lebih dingin, kan? Iya, karena sepi. Kita bisa duduk sini. Nah, kita bisa duduk sini. Ini kemana ya? Tadi yang Kuala Namu juga sepi. Tapi dikasih pembatas. Kuala Namu daerah mana? Kuala Namu, Kuala Lumpur, bos. Ini kita pertama kalinya ke gate paling ujung nih, gate 28. Gate 28. Sampai 30 nanggung banget. Oke, ini antrian masuk gate-nya. Seperti kayak gini. Ntar masuk ke terakhir aja deh. Sudah boarding. Ada aku.
kita sudah mendarat. Tadi pas mendarat buka dulu di dalam pesawat sambil nunggu keluar. Sekarang kita iya bentar bos. Tuan, iya tuan. Baik tuan. Tuan sudah minta susu. Finally kita sudah sampai. Sudah sampai di rumah, kita dicuekin. Si Tuan langsung digendong-gendong. Kita dicuekin. Oke guys, sampai bertemu besok. Bye. Ini hari kedua dan kita lagi sama Bapak, Opa. Lihat ikan bareng Opa. Kacang nih deh. Kok dibuang? Hai. Ini kita lagi jalan-jalan sama Uncle Omi. Uncle Omi. Kamu ngeliatin Uncle Omi terus dari tadi, Nak. Ini malam takbiran, siangnya malam tak siang dari kantor kopi sih, ya gitulah pokoknya. Ayo yang mau sound system ke para production. Volcano sound system nih bosnya neng Jogja. Volcano sound system sama Rizkia Bakery. Rizkia Bakery guys, dia pakai kacamata hitam karena memang style. Soalnya ngantuk karena dari kemarin ngurusin Rizkia Bakery dan Volcano sound system. Sayang sekali sudah beristri teman-teman, jadi jangan banyak berharap ya. Ya maksudnya kalian jangan banyak berharap gitu, karena teman saya ini udah punya istri. Gak boleh, bojonya cantik. Iya, istrinya sangat cantik. Jadi biarkan, leave him alone ya. Sementara itu di sini luar biasa, di sini ada takbiran sendiri. Alright. Oh, thank you, man. Kita bapak-bapak unjuk kebolehan. Oke. Aku yang ngincer kue. Ya. Mang, sini. Keberuntungan nih. Ya pengen loh. Telurnya juga isinya macam-macam kok itu. Telurnya isinya tuh apa? Ya kacamata. Pokoknya menarik. Lunyu. Menarik. Pokoknya menarik. Udah pulau. Angel ya, ngerti sama lo juga daging gue ya, memang ya cilik. Telurnya licin mas, angel mas di jenset. Bu sekarang ya, Mbak. Kak Ibu bisa? Kan? Licin telurnya. Susah. Ambil yang daging aja, yang daging. Iya, dia mau main. Sekali lagi ya. Ya. Raka main. Ibu yang ngarahin, Raka mencet. Gak apa-apa, gak dapet, gak apa-apa.